Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali di channel aku, Kerla Suara. Dan hari ini, finally aku mau bikin July favorites. Maaf banget, ini telat banget sih hitungannya. Karena aku biasanya tuh kayak di akhir bulan. Ya nih, akhirnya terkumpul juga produk-produk ya. Karena jujur agak sempet agak kayak ngeblank waktu kemarin. Kayak, gue favorites gue apa ya? Oh, terus pas kayak ngecek tas. Terus juga ngecek kamar mandi, kayak oh ada ding banyak kayak yang gue lagi suka banget gitu. Langsung aja kita mulai. Jadi produk pertama aku lagi sering banget pakai adalah parfum dari Batten Scarves yang Cairo. Yang aku rasain pas aku pertama kali nyium ini adalah ih wanginya tuh mewah banget gitu. Nah jujur aku bukan tipe orang yang ngerti banget parfum ya. Kayak oh ini top notes apanya, base notes sih apa, bunga apa, bunga apa. Gue aduh jujur perbunga-bungaan itu wanginya aku nggak hafal. Mungkin belum ya, lebih tepatnya karena aku kayak aku cuma tahu parfum itu kayak so far kayak gue suka, enak, bikin pusing, oh seger, manis gitu-gitu, simpel banget gitu kan. Jadi okay lah gitu. Tapi yang pertama aku rasain pas aku nyium parfum ini adalah kayak wanginya mewah banget nih. Dan ini aku bacain aja dari website ya. What are the notes? Jadi dia top notes-nya adalah pink peppercorn, marine magnolia. Middle notes-nya ada rose, jasmine, / white florals, dan dia dry down-nya ada patchouli, vanilla, and also musk. Dan I must say, ini itu dipakai awalnya strong ya, pas kayak pertama kali disemprot-semprotin tiap aku pakai ini, kan agak heboh tuh wanginya. Terus ayah aku pasti kayak, wih, artis-artis lewat gitu, pasti kayak gitu. Tapi lama-kelamaan tuh dia akan lebih kayak, pastinya seperti parfum lainnya sih, dia akan lebih melt gitu di kulit kita, dan menyatu banget wanginya, terus kayak gak sekenceng itu, dan makin kayak, aku ngerasanya makin lama makin agak lebih ke arah manis gitu sih. Ini tuh kalau kalian baca di website ini, aku bacain ya, dia add an air of mystery wherever you go with this warm and spicy scent. Dan aku setuju banget, emang kerasa banget hangat dan kayak agak wangi-wangi rempah gitu. Aku biasanya jujur bukan tipe orang yang suka parfum yang wangi kayak gini. Aku biasanya tipe orang yang suka parfum yang wanginya itu kayak fresh, tapi bukan yang fresh kayak pembersih gitu ya, bukan sih, cuman lebih ke arah seger deh gitu. Floral juga aku suka, tapi kadang-kadang pokoknya yang kayak gak terlalu manis banget, tapi gak yang kayak seger kayak parfum cowok banget. Pokoknya in the middle of that. Nah ini tuh bukan terwangi gue nih biasanya gitu, yang ada kayak spices kayak gini, karena biasanya terlalu bagi aku kayak kurang cocok gitu personality aku. Tapi somehow ini okay banget. Dan ini juga aku sukanya tuh dia tipe parfum yang aku tuh btw ya, aku tuh gak bisa banget pakai parfum yang terlalu strong. Ada parfum yang aku suka banget wanginya, tapi ini aku pakai kalau special occasions. Karena kalau aku pakai biasanya aku mabok sendiri nyium baunya, benar. Mabok sendiri nyium baunya tuh karena gini loh, karena kan kalau aku yang pakai tuh kayak ya aku nyium banget kan di kulit aku gitu loh. Sedangkan nanti pas udah kayak udah agak dry down udah baru enak tuh gitu. Tapi pas baru-baru semprot aku kayak agak suka kelengahan sendiri. Which is ini, aku suka banget diptik yang L'Ombre Danse loh. Gue gak usah nyium. Baunya tuh simply said kayak bau Lobby Sensi, Sensity. Gak ngerti, emang freak banget. Tapi menurut aku ini mirip kayak wangi Lobby Sensi. Dan aku cek di website, di internet juga banyak yang komen kayak gitu. Tapi aku suka gitu, wanginya agak seger gitu. Nah, makanya aku bilang aku tuh bukan tipenya yang bisa pakai parfum yang kuat banget, yang spices, yang gimana-gimana tuh biasanya. Karena gak kuat biasanya, pusing sendiri. Tapi ini aku bisa, dan ini dipakai kayak siang hari pun aku ngerasa masuk-masuk aja gitu wanginya. Gak yang terlalu berat gitu buat aku. Jadi I really really like this Cairo scent. Untuk ketahanannya menurut aku lumayan sih, nggak sekuat yang si diptik ini. Karena kalau ini tuh bahkan sampai besokannya juga, kalau misalnya aku kayak pakai blazer gitu, dia di blazernya sampai besokan-besokannya tuh masih wangi banget. Kalau ini nggak segitunya, cuman ini okay lah untuk eau de parfum sih. Dia harus lebih kenceng kan dibandingkan eau de toilette. So ya sehari gitu ada lah gitu. Cuman emang kalian harus pakai agak lebih banyak kalau menurut aku ya gitu. But yeah, it is a good one. Untuk harganya menurut aku ini okay sih. Produk selanjutnya yang aku suka adalah sampo. Aku suka banget sama ini sampo yang pasti kalian semua juga mungkin udah pernah cobain. Tapi Head & Shoulder kan banyak banget ya variannya. Aku juga baru menyadari itu ketika aku kemarin mau repurchase di e-commerce gitu. Kayak lah aku banyak banget gitu, udah cocok sama ini, aku belilah yang varian lain nih. Dulu tuh aku suka pakai yang warna pink, terus yang sempat cobain yang ada apa tuh namanya, argan oilnya. Tapi yang argan oil kayaknya di aku tuh terlalu melembabkan ya, jadi kurang cocok. Yang pink B aja. Terus aku beli yang tebal dan kuat, B aja kurang. Aku paling suka yang ini, bersih dan harum. Literally rambut aku bisa kayak bersih dan literally harum juga. Itu berhari-hari dan gak lepek. Kayak aku tuh pakai ini, kadang aku misalnya olahraga, tapi jangan lari ya, kalau lari tuh bener-bener basah, gue kayak keramas keringet gitu. Kalau olahraganya misalnya home workout aja gitu, keringetan sih, cuman keringetannya mungkin ya di sini ya, di garis-garis luar sini aja. Itu kan kadang udah bikin lepek ya, kalau samponya emang udah bikin lepek. Nah itu tuh enggak, ini pakai ini, tetap kayak bersih.
seksi dan fluffy gitu. Pas ikatannya aku lepas tuh masih kayak ih, masih ngembang, masih enak banget, tapi juga nggak bikin kering. I really love this. Ini nggak pakai conditioner udah nggak apa-apa sih kalau bagi aku, karena aku karena semenjak berhijab tuh kalau misalnya skip conditioner pun ntar biasanya pas keikat gitu-gitu dia rambutnya jadi lemes sendiri gitu kan. Aku suka banget ini dan pastinya I mean it's Health and Shoulders, gampang dicari di mana-mana, banyak promo juga dan cukup affordable, so masuk favorites. Yang selanjutnya masih dalam persampoan, nah ini conditionernya. Nah kalau lagi mau pakai conditioner, aku lagi suka banget sama ini Herbal Essences yang Golden Moringa Oil. Aku jujur beli ini karena aku nyari wanginya justru ya, wangi-wangi kayak wangi-wangi bunga, karena kan ini wangi seger banget kan. Ini wangi banget, wangi enak kayak ya moringa gitu sih ya, dia bener-bener wangi yang seger tapi manis, tapi floral gitu. Dan yang aku suka dia emang beneran bikin rambut jadi halus banget sih, tapi nggak bikin lepek. Itu aku suka banget. Kadang aku pakai sampai sini juga nggak apa-apa, yang penting bilasnya super bersih. Jadi ini bisa dicoba sih. Dan a little goes a really long way. Teksturnya sendiri tuh dia agak thick awalnya, cuman pas kalian aplikasiin gitu dia bukan tipe krim yang lengket. Jadi nyaman sih, nggak banyak residu-residu di rambut kita. Oke, enough for the hair. Sekarang kita masuk ke, ini kalau yang follow aku di IG sudah tahu, aku lagi suka banget sama ini. That's yang super soothing hydrating cleanser sama yang lotionnya. Ini aku juga udah pernah masukin di what's in my bag, karena aku emang gak bisa cuci tangan pakai sabun umum biasanya, kecuali emang mepet banget dan tangan aku udah buru-buru gak bisa buka di tas. Ini ngebantu banget sih buat tangan aku. Aku emang udah ke dokter kulit juga ya, makanya udah dapat obat resepnya juga, jadi ngebantu. Tapi ini juga sangat membantu dalam penyembuhannya, karena kalau misalnya aku pakai antiseptik lagi, aku pakai sanitizer lagi, otomatis bakal kabur lagi. Aku udah gak boleh pakai gitu-gituan, jadi ini berpenyelamat dan gak memperparah. Packagingnya juga aman ya, alhamdulillah so far gak ada tumpah-tumpah di tas aku, gak aku plastikin padahal. Terus wanginya enak, gak yang kayak gak ada bau sama sekali, tapi juga gak yang terlalu wangi, gak bikin iritasi, ngebersihinnya juga enak, tetap ada busa-busanya. Kalau buat tangan tuh aku juga pengennya yang bener-bener tetap bisa berasa bersih ya kalau lagi pergi-pergi gitu. Terus ininya si krimnya itu dijadiin hand cream tuh enak banget, beneran lembab, tahan lama, tapi gak lengket, jadi hasilnya tuh lembab dan lembut gitu loh, bukan yang kayak kayak ada lem nempel gitu. Enggak, aku suka banget dua ini. Speaking of baby products, masih ada satu lagi yaitu baby sanitizer. Aku jujur kayak kalau misalnya bilang kayak oh ini enggak cukup nih apa namanya buat melawan virus dan lain-lainnya, aku ya udah sekarang makanya aku sebenarnya lebih prioritasin gue jalan kaki deh ke wastafel, gue cuci tangan aja gitu. Kalau misalnya lagi beber urgent banget, mendadak banget, kayak mepet banget, enggak ada air dekat, aku kan pakai ini. Jauh lebih gentle pastinya ya, karena emang enggak ada alkohol ya. Ngelembapin sih, jadi enggak bikin worry ya buat teman-teman yang eksim. Cuman balik lagi, karena ini kan sebenarnya buat bayi ya, gitu kan. Pasti kita sebenarnya butuh yang lebih kenceng. Cuman kalau yang kayak aku kondisinya ya better kalian tuh cuci tangan aja pakai tadi sabun bayi gitu. Terus sekarang masuk ke apa lagi ya? Oh, actually I have. Aku lagi suka banget sama ini. Ini yang bikin alis aku bisa stay gini dan kalau misalnya kena air nggak akan brodol adalah si Lavi Lash Eyelash Glue. I know, it sounds crazy kalau pakai kayak gini tiap hari. Jadi dia itu emang nggak yang ada karet-karetnya gitu. Terus dia tuh juga kuat, tapi nggak yang sekuat kalau kalian bandingin misalnya sama DUP. Aku biasanya kalau buat bulu matanya pakai DUP. Nggak yang sekenceng sampai jadi keras gitu. Nggak, ini kalau kalian pegang ini kayak masih ya ada kok tekstur-tekstur rambutnya gitu, nggak jadi kayak ke freeze gitu. Terus ya udah, ini menjadi jawaban aku sih untuk peralisan ini. Terus aku juga suka banget sama ini. Mungkin udah nggak kaget ya kalian, udah beberapa kali masuk video itu aku. Makeover Lip Amplify yang exposed warna flatter. Ya, aduh udah pakai lipstick lagi. Ya, enggak kelihatan ya. Oh, di sini. Aku swatch di sini aja. Bagus kan? Kayak warna my lips bad better kalau di aku jatuhnya. Creamy buat kayak tacap-tacap enak ya. Jadi aku suka banget sama ini. Enggak kering, gampang pakai, enggak perlu raut-rautan. Terus masih di perbibir-bibiran, aku jatuh cinta kembali dengan Laneige Lip Sleeping Mask. Ini ngebantu banget sih kalau lagi bener-bener kering ya buat dipakai pas tidur. Paginya tuh pasti udah jauh lebih plump, tapi membutuhkan kayak misalnya 3 hari pakai lah minimal untuk dia ada kulit barunya yang bener-bener bagus, lembab gitu loh. Saya pecah-pecah banget nih, terus kayak kalian kayak aku punya bad habit suka nyabut-nyabutin, itu enggak boleh ya. Cuman kan itu ya enggak mungkin dong dalam semalam tuh langsung kayak ketutup lagi, karena kan itu luka gitu. It needs days buat dia jadi ada kulit barunya lagi. Terus ntar kulit baru itu tumbuhnya jauh lebih bagus, lebih kuat gitu kalau kalian rajin pakai ini pas tidur. Terus sebenarnya aku agak ragu ya mau masukin atau enggak, cuman kayak masukin aja ke favorite. Sekarang ini brand aku suka banget. Mungkin aku udah sempet bahas di bulan-bulan sebelumnya, tapi
kali ini kegunaannya beda. Aku lagi suka banget sama Matte for Makeup Concealer ini, tapi buat jadi foundation. Aku pakai ini dua, ini ya, dua warna ya, N1 sama W1. Kenapa? Karena aku butuh W1 buat ngekoreksi bawah mata dan N1 buat di area lainnya. Pokoknya aku campur dua warna ini di seluruh mukaku. Dan ini bener-bener awet banget, karena dia mungkin tipis banget ya. Dia bener-bener nempel di kulit, terus tahan selama seharian gitu. Aku biasanya ngesetnya pakai bedak MOP atau enggak pakai bedaknya si makeover yang Hydrasa, aku taruh di sini yang loose powder. Itu udah bener-bener awet.com. Itu dulu sih guys favorites aku. Semoga kalian cukup mendapat pencerahan. So yeah, I guess that's all for today's video. Thank you so much for watching. Happy Sunday semuanya. And yeah, semoga kalian bisa sehat terus, dan I will see you guys soon on my next video. Bye guys. Annyeong. Mama.